Pertembungan epik Gwangju FC menentang Johor Darul Ta'zim, JDT, siapa akan menakluki Asia? Dunia bola sepak Asia kini menumpukan perhatian kepada perlawanan sensasi antara Gwangju FC dan Johor Darul Ta'zim, JDT, dalam saingan AFC Champions League Elite pada 22 Oktober 2024. Pertembungan ini bakal mencetuskan suasana panas di Stadium Yongin Niryu, Korea Selatan, di mana dua gergasi bola sepak akan berentap untuk mengukuhkan nama mereka di pentas Asia. Gwangju FC, yang sedang menduduki tangga teratas K-League 1, hadir dengan reputasi sebagai pasukan yang kuat di Korea Selatan. Dengan disiplin pertahanan yang mantap dan serangan balas pantas, mereka sering mencabar lawan dengan strategi permainan yang teratur. Namun, JDT bukanlah pasukan biasa di Asia. JDT, yang kini menjadi kuasa bola sepak Malaysia, diperkuat dengan pemain bintang terbaru mereka, Jesse Rodi Arguez, bekas pemain Real Madrid dan Paris Saint-Germain, pengalaman yang luas dari Liga Eropah, dan kini memainkan peranan besar dalam serangan JDT. Dengan gandingan bersama Arif Aiman dan Bersun, JDT memiliki serangan yang mampu menggugat mana-mana pertahanan. Pertanyaan besar adalah sama ada Gwangju mampu memanfaatkan kelebihan sebagai tuan rumah, atau JDT akan menunjukkan kehebatan mereka di pentas antarabangsa. Gwangju mempunyai rekod yang baik di gelanggang sendiri, dan sokongan penyokong tempatan dijangka memberi motivasi tambahan. Namun, dengan pengalaman Jace di pentas Eropah, dan kelincahan Arif Aiman di sayap, JDT dilihat memiliki serangan yang berbahaya. Jace, sebagai pemain serangan yang berpengalaman, telah mula menunjukkan impak besar dalam permainan JDT, bukan sahaja dengan skill teknikal tetapi juga melalui pengalamannya yang memberi ketenangan kepada rakan sepasukan di saat-saat genting. Sementara itu, Arif Aiman terus menjadikan dengan kepantasan dan kreativiti dalam mencipta peluang. Netizen sudah mula membahaskan siapa yang bakal keluar sebagai pemenang. Ada yang percaya Gwangju akan memanfaatkan kelebihan tempat sendiri, tetapi ramai yang yakin JDT mampu mencipta kejutan dengan bantuan pemain seperti Jesse Rodi Arguez. Dengan gabungan pengalaman, kecepatan dan taktikal yang seimbang, perlawanan ini dijangka menjadi pertembungan sengit antara dua pasukan yang ingin mencipta sejarah dalam bola sepak Asia. Adakah JDT bakal membawa pulang kemenangan bersejarah atau adakah Gwangju FC akan mempertahankan maruah di bumi sendiri? Semua akan terjawab pada 22 Oktober 2024.